semoga hukum itu sah di Bali Mekah Selatan. Kami merasa aspirasi kami dipandang sebelah mata. Pernah suatu ketika kami melakukan aksi di kantor Kejari Mekah Selatan, namun kami tidak diterima. Betul atau tidak? Kami merasa tidak ada orang yang bekerja pada hari itu. Tak mengerti apa-apa. Ada semua publik mengetahui. Tidak juga pada malam hari lain tidak menyala sama sekali. Sebenarnya masalah itu sudah lama ditangani pihak Polda Papua. Namun sampai saat ini tidak ada kejelasan hukum sama sekali. Sampai saat ini adalah aksi yang kami lakukan atas dasar nurani, atas dasar rekan sehat kami yang terus menjerit. Betul, kawan-kawan? Ingin berbuat sesuatu yang positif untuk terakhir kami, yang kami cintai.